Halo Sobat Properti, jumpa lagi dengan Julie di Vision Pro Studio. Saat ini Julie lagi berada di Clubhouse Mozart di kawasan Simfonia Sumare Konserpong. Nah, ini Clubhouse-nya sangat mewah karena klaster Mozart ini merupakan klaster paling mewah di Simfonia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi seputar properti bersama dengan Julie. Di video kali ini, Julie akan mengajak Sobat Properti untuk melihat rumah yang akan Julie pasarkan di klaster Mozart dengan ukuran tipe lebar 12x17. Nah, ini adalah Mozart tahap pertama dan rumahnya udah ready. Simak terus video Julie ya. Nah, ini dia tampak muka dari klaster Mozart dan ini adalah rumah tipe lebar 12x17 dengan luas tanah 204 meter persegi, luas bangunan 264 meter persegi tipe premium. Jumlah kamar tidur 4+1 dan kamar mandi 4+1, ini hadapnya ke arah utara. Untuk rumah di Mozart sudah dilengkapi dengan smart door lock. Nah, untuk dalamnya tipe ini masih menggunakan lantai HT. Nah, atasnya ini udah ada drop ceiling yang cantik seperti ini untuk di area ruang tamu dan ruang keluarganya. Nah, yang spesialnya adalah di rumah Mozart ini memiliki inner courtyard. Jadi ada taman di dalam rumah yang fungsinya adalah untuk sirkulasi udara dan juga tentunya untuk penerangan atau pencahayaan alami. Nah, persis di belakang ini adalah kamar tidur tamu. Nah, ini juga dia berbatasan dengan inner courtyard-nya, jadi view-nya ke arah taman. Jadi ini taman dalam ini bisa kita buat taman yang sangat cantik sehingga memperindah penampilan rumah di Mozart ini. Dan ini adalah kamar mandi di lantai 1 untuk kamar tidur tamu. Dan rumah Mozart telah dilengkapi dengan feature solar panel, jadi tentunya akan sangat membantu dalam penghematan listrik. Nah, kita turun ke bawah, ini adalah area dapur. Ini area dapurnya sangat luas dan di sini kita bisa lihat di tengah-tengah ini adalah untuk penempatan lift. Dan di sampingnya ini bisa untuk mesin liftnya dan juga bisa juga kita fungsikan untuk tempat penyimpanan. Nah, ini adalah area garasinya. Garasi dalam ini muat 2 mobil, carport luar 2 mobil, jadi total muat 4 mobil. Nah, kita lanjut. Ini area samping dapur, ini ada tangga putar, itu menuju ke kamar ART. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai mezzanine. Nah, dari area sini juga kita bisa mengakses untuk ke kamar ART-nya dan ini adalah tempat area laundry maupun jemuran baju. Nah, ini adalah kamar tidur di area lantai mezzanine. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Nah, seperti ini kamar mandinya juga sangat luas. Dan lantai tiap kamar sudah menggunakan lapisan vinil. Sekarang kita lanjut lagi, kita menuju ke lantai 2, lantai paling atas. Nah, di sini kita bisa melihat ini area inner courtnya dan area atas ini masih sangat lega. Ini adalah kamar tidur utama di lantai 2. Nah, untuk kamar tidur lebar 12 ini sangat lega dan tentunya sudah ada kamar mandi dalam dan kamar mandinya sangat mewah. Ini bisa kita lihat, ini udah ada bathtubnya juga. Dan untuk ukuran kamar mandinya juga sangat besar. Nah, keren banget kan? Dan area ini bisa kita manfaatkan untuk walk-in closetnya. Nah, tentunya juga dilengkapi dengan balkon yang luas. Dan ini kita bisa lihat, balkonnya lega banget. Dan belakang, depan belakang ini ada
jendela kaca full glass. Jadi untuk sirkulasi udaranya ini sangat maksimal. Penerangan atau cara pencahayaan alaminya juga sangat bagus. Jadi tanpa menyalakan lampu, ini udah terang sekali rumahnya. Dan di area di atas tangga ini juga kita bisa lihat ini ada skylight-nya. Jadi memang tanpa lampu ini udah totally terang sekali rumahnya, bagus banget. Nah, ini adalah kamar tidur anak, juga sudah lengkap dengan kamar mandi dalam. Ukurannya juga luas. Rumah ini dipasarkan dengan harga 6,1 miliar dan masih nego. Untuk klaster Mozart ini lingkungannya sangat asri dan nyaman, dan ada view danaunya. Sobat properti yang berminat, buruan hubungi Julie di nomor di bawah ini untuk janjian survei dan informasi detail lainnya.